Anak pedangdut nasional, Lilis Karlina, ditangkap polisi narkoba Polres Purwakarta, karena diduga mengedarkan obat terlarang. Anak Lilis Karlina itu masih di bawah umur, berusia 15 tahun dan saat ini sekolah kelas 1 SMP, ditangkap pada Minggu 12 Maret 2023, Kapolres Purwakarta. AKBP Edward Zulkarnain mengatakan bahwa penangkapan anak Lilis Karlina merupakan hasil laporan dari masyarakat. Pihaknya berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 925 butir obat Heksir, 740 butir obat Tramadol dan 200 butir obat Trihexyphenidyl dari RD. Dalam menjalankan aksinya, pelaku membeli obat terlarang itu secara online, kemudian dijual lagi secara langsung ke pembeli. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 196 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!